Halo semua, balik lagi di channel kesayangan Anda, channel kesayangan kita semua. Oke, balik lagi kita bahas blues ya, asik kita bahas blues terus. Karena blues itu banyak rahasia-rahasia yang bisa kita bongkar di sini nih. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman yang sangat antusias dan responnya sangat asik banget ya. Pas gue bikin video-video sebelumnya antusiasnya keren banget karena balik lagi gitu. Gue semangat bikin video ya karena antusias lo gitu dan respon-respon lo yang keren-keren gitu. Bang, lanjutin bang, mantep banget ilmunya, gue suka channel ini. Kayak gitu-gitu yang bikin gue semangat bikin video gitu. Karena sekali lagi gitu gue bikin YouTube gak ada duitnya men gitu. Lo tau lah seberapa banyak view dari video gue gitu. AdSense-nya cuman cukup beli Amer aja lah, sebotol sama meal sebungkus lah gitu. Kecil men. Jadi yang bikin gua semangat bikin video sebenarnya ya antusias dari kalian ini gitu. Jadi ya video selanjutnya ya tergantung antusias kalian gitu. Kalau pada semangat ya gua itu akan memotivasi gua untuk bikin gitu. Kalau pada gak asik atau responnya biasa aja ya, ya males lah gitu, duit kagak ada, antusias kagak ada. Oke ya, kita mau bahas blues. Kali ini gue mau bahas blues sekali lagi. Ini pertanyaan yang sering di DM di Instagram pribadi gue. Jadi buat teman-teman yang mau follow Instagram pribadi gue boleh banget. Ada di sini, biasa gue cantumin di sini, Free Edi Wijaya. Silakan follow sebanyak-banyaknya ya. Jadi banyak banget yang tanya seperti ini. Bang, scale blues, gue tahu nih blue note-nya nih. Jadi yang teman-teman mungkin kalau yang baru masuk nih apa atau yang baru mampir nih, blue note di blues itu apa? Blue note ya standar aja men. Ini yang dinamakan blue note. Gitu. Jadi banyak juga yang, bang, gue pakai blue note kok rasanya kurang asik ya gitu. Padahal intinya gitu, scale blues itu sama persis kayak pentatonic minor ya. Cuman ditambahin satu nada doang, itu yang dinamakan blue note. Blue note-nya itu yang bikin lebih nge-blues. Jadi triknya biar kita bisa mainin blue note tapi jadi lebih nge-blues. Kayak gimana nih? Oke, nanti kita praktekin pakai backing track ya. Sekali lagi gue ingetin, sekali lagi di sini gue bukan bluesman gitu atau gitaris blues profesional. Enggak sama sekali gitu. Gue biasa aja gitu, cuman di sini cuman ya sekedar sharing aja apa yang gua bisa. Dan sekali lagi kalau ini bermanfaat ya silakan diikutin, bisa di-share kemana-mana gitu, biar pergitaran blues di Indonesia makin oke gitu. Tapi kalau menurut kalian nggak asik nih, lo mainnya biasa aja atau gimana, ya nggak usah ditonton gitu, di skip aja gitu. Karena sekali lagi gue itu bukan gitaris blues profesional. Ingat sekali lagi itu ya, gue cuma sekedar berbagi. Dan menurut gue bener, belum tentu bener ya. Jadi gue bisa saja salah dan mungkin saja salah. Jadi tergantung dari kalian. Kalian mau ngikutin apa enggak, bebas. Oke, kita pakai backing track. Gue main di nada dasar C ya. Jadi sedikit tips dari gue itu, kenapa banyak yang, bang kok pakai blue note nadanya kayak gak asik ya atau gimana ya. Nah triknya itu, kalau menurut gue ya, menurut gue secara pribadi, mainin blue note yang asik nih, ini menurut gue ya, sekali lagi menurut gue, mainin blue note yang asik itu kita gak usah tekan gitu. Dan sekali lagi lo harus tahu ya, perposisinya blue note itu di mana. Jadi lo harus, kalau lo mau serius main gitar, lo harus pastiin juga gitu. Lo harus hafalin setiap nada-nada. Ini C, di sini juga C. Ya pasti tau lah di sini juga C, karena musik itu pengulangan gitu, ada nada rendah dan nada tingginya gitu. Jadi tipsnya kali ini, mainin blue note-nya kita mainin selewatan aja. Contohnya selewatan aja, maksud gue itu kayak gini. Ini kan blue note-nya. Jadi yang bikin kadang-kadang nggak asik nih atau kurang ngeblues ya gitu, ya karena kita suka. Tapi kalau kita cuma nge-slide atau selewatan aja itu akan lebih enak. Oke ya, kita contohin pakai backing track. Ini main di C. Slow blues. Contoh. Akan gak enak kalau seperti ini. Tapi kalau kita
kita kasih selewatan, kasih manisnya aja. Contoh yang biasa sering banget lo mainin dan tanpa sadarin aku gak enak ya. Ya kayak gitu. Tapi kalau kita slide sedikit akan lebih. Kayak dramatisnya berasa gitu. Lagi kalau kita main slow blues kayak gini, dramatisnya akan boh gitu. Yang di atasnya. Sekali lagi, boleh aja gitu. Dan itu gak salah gitu kalau lo mau mainin full ya. Itu gak salah. Tapi akan lebih manis kalau selewatan. Ini menurut gua secara pribadi ya. Kadang mainin full juga enak gitu, bukannya nggak enak ya. Ada kayak gitu, enak aja gitu, tapi lebih manis kita selewatan, lebih asik. Pentatonic biasa ke blue note.
dari gue, simple banget untuk menambahin rasa ngeblusi lo gitu. Lo bisa tambahin blue note. Dan trik-trik dari gue ya, mainin blue note-nya. Kalau bisa kita selewatan aja, entah kita mau selewatan dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu, pull up apa pull down gitu, apalah bahasanya, bebas. Cuman kalau bisa kita selipin aja dan nggak usah dimainin berulang-ulang sih, akan sedikit jenuh gitu. Jadi sekali-sekali kasih yang manis-manis, sesekali dibalik licks yang gua udah ajarin kemarin, kita tinggal nge-mix aja, kita tambah-tambahin deh. Oke, demikian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat dan tetap gua kecilin dulu nih backing track gua deh. Semoga bermanfaat ya. Jadi tips kali ini blue note. Nantikan tips-tips selanjutnya dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini dan pengen gua semangat bikin video lagi ya, lu boleh. Gua gak minta subscribe, like, atau apa ya, bodo amat gitu menurut gua, itu bodo amat. Yang penting gua suka antusias aja, kalau antusias lo asik, ya itu memacu gua untuk semangat bikin video. Thank you, dan nantikan video-video selanjutnya.